MF Bidar 25 Pekayo Lelaki Akhir. Antara perahu-perahu yang mengambil bahagian untuk acara ini adalah Putri Dambala Yayasan Sarawak Plat 8, Udak Plat 5, DBKU GP Bin Laden Pantai Damai 1 Plat 4, Landas Laksmana Sinampuan 3 Plat 13, Sinaran Kris Terbang N6 Plat 10, Yayasan Sarawak Putri Dang Balai Plat 26, DBKU Pantai Damai GP Bin Laden 2 Plat 22, Sinaran Ratu Tasnim N6 Plat 20, Udak 2 Plat 28, DBKU GP Bin Laden Pantai Damai 1 Plat 21, Putri Dang Balai Yayasan Sarawak Plat 38, Landas Laksmana Sinempuan 4 Plat 42, DBKU GP Bin Laden Pantai Damai 2 Plat 33, Landas Azam Kasihnya Warisan 4 Plat 41, King Pedal Gedung GT Plat 31. Itu merupakan 15. Kanan kami ada minuman All is free. Baiklah, kita teruskan. Selepas ini juga penyampaian hadiah. Sementara perahu ini masih lagi jauh untuk acara Perahu Bida 10 Pekayuh Campuran tempatan kita. Tempat ketiga jatuhnya kepada Kris Terbang. Dipersilakan pengurus Kris Terbang 600 dan juga plak. Tempat kedua Asaros Terawan Hulu 2 RM800 dan juga plak. Tahniah Datuk Razalik. Dan tempat pertama jatuhnya kepada Sinaran Ratu Siska RM1,000 dan juga sebuah plak. Dan disusuli dengan sesi fotografi seketika. Puan Residen ya, boleh ya? Senyum Puan Residen. Hujan rahmat. Terima kasih yang diucapkan kepada Puan Residen kita. Yang berbahagia Puan Dayang Hajah Jonita Azizah Binti Abang Haji Bursidi. Oleh kerana sudi menyampaikan hadiah. Baiklah, kita terus bersama dengan rakan pengulas kita di Sungai Sarawak untuk ulasan susia. Silakan. Dari pertemuan pertarungan aku kepada ibu acara ini yang 25 pekayuh lagi kita di tempatan ini sudah semestinya mengalami tumpuan, kerana pada ketika ini masih lagi perahu Putri Dang Balai Yayasan Sarawak berada di kelompok hadapan, manakala dua-dua perahu pasangan kembar yaitu perahu yang menggunakan plat perahu 42 Landas Laksmana Sinampuan 4 dan juga perahu yang menggunakan plat perahu 13 Landas Laksmana Sinampuan 3. Jadi pertembungan di antara kru utama Putri Dang Balai Yayasan Sarawak bagi acara 25 ini yaitu Landas Sinampuan ini, Laksmana Sinampuan ini seakan-akan jauh ketinggalan. Masih lagi perahu yang menggunakan plat perahu 38 Putri Dang Balai Yayasan Sarawak mengungguli kedudukan di tempat yang pertama. Manakala di tempat yang keempat dan kelima pertembungan di antara pasangan kembar juga yaitu DBKU Pantai Damai GT Bin Laden 2 dan juga yang menggunakan plat nomor 33 dan juga DBKU Pantai Damai GT Bin Laden 1 yang menggunakan plat nomor 21. Jadi begitu menarik sekali Kaihan di dalam keadaan cuaca yang hujan telah mulai membasahi bumi Kuching ketika ini. Ternyata kerancakan dan kehangatan acara 25 pekayuh lelaki kategori tempatan akhir ini masih lagi berterusan dengan lancarnya. Jadi dengan keadaan cuaca yang begitu redup dengan rintik-rintik hujan mulai membasahi bandara Kuching, ternyata menambahkan lagi tonik stamina untuk mereka meneruskan pengkayuhan walaupun acara yang berlangsung
siang hari ini. Jadi masih lagi Putri Tang Balang Yayasan Sarawak lagi tegas di hadapan menyusuri sungai Sarawak ketika ini berseorangan bersendirian manakala perahu landas Laksamana Sinampuan pasangan kemar mereka ini seakan-akan berada pada kedudukan 2-3. Jadi di kedudukan 3 dan keempat pula begitu juga dengan pasangan kemar GBKU Pantai Damai GP Ben Laden. Anak kalah di kedudukan yang ke-6 pula Kuluh Sinarang Keris Terbang N6 Tukung pasangan kemarnya juga yang berada pada kedudukan yang ke-6 yaitu perahu yang menggunakan plat penunggu 20. Jadi untuk keputusan ataupun untuk perincian selanjutnya kita bersama dengan rakan tugas kita di Juyu, silakan. Terima kasih rakan Arbula kita dan untuk ini mereka baru saja melintasi Pengkalan Kampung Gresik untuk menuju ke Pengkalan Kampung Boyan. Di situlah mereka akan mengubah haluan. Banyak sudah perahu-perahu yang telah pun menukar haluan mereka ke belakang bagi menentukan kedudukan. Namun masih lagi berada di hadapan Putri Tang Balang Yayasan Sarawak menekan plate nombor 38 masih lagi berada di hadapan diikuti dengan landas Laksamana Sinampuan 3 yang menekan plate nombor 13 berada di kedudukan yang ketiga. Namun harus kita berikan tumpuan perebutan di tempat yang ketiga dan juga tempat yang keempat. Pada awalnya pengguna plate 33 di BKU GP Bin Laden Pantai Damai pada asalnya berada di kedudukan yang kelima. Ini cuba untuk meminta perahu 4 untuk menuju untuk ke tempat yang ketiga. Sedikit saja lagi untuk mereka melakukan pintasan bagi menentukan mereka berada di kedudukan yang ketiga dengan kayuhan yang cukup hebat yang ditunjukkan oleh pekayu-pekayu perahu ini. Dan kini seiring 33 yaitu DPKU GP Bin Laden Pantai Damai dan juga 42 landas Laksamana Sinampuan 4 kini seiring perahu mereka untuk penentuan di tempat ketiga dan juga tempat yang keempat. Inilah tumpuan kita di mana mereka untuk menentukan tempat yang ketiga baru saja melintasi Pekalan Kampung Mulan. Langkah berada di apa meninggalkan perahu-perahu yang lain. Begitu jauh mereka meninggalkan perahu-perahu yang lain yaitu Putri Tang Balang Yayasan Sarawak menggunakan plat nombor 38 dan juga di tempat yang kedua masih lagi landas Laksamana Sinampuan 3 berada di kedudukan yang kedua. Mungkin ada yang menyaksikan di skrin besar ketika ini dan juga di sekitar tepian Sungai Kucing ini berputar di tempat ketiga dan juga tempat keempat. Tumpuan kita kepada dua buah perahu di belakang yaitu 33 di BKU GP Bin Laden dan juga landas Laksamana Sinampuan berputar di tempat ketiga dan juga tempat yang keempat ketika ini. Sedikit di hadapan perahu 33 di BKU GP Bin Laden Pantai Damai berada di hadapan meninggalkan 42 landas Laksamana Sinampuan berada di kedudukan yang keempat. Tinggal lebih kurang jaraknya 150 meter untuk mereka tamatkan acara ini. Cuba untuk melakukan pintasan 42 landas Laksamana Sinampuan kini berjaya memintas perahu di BKU GP Bin Laden. Kini mereka berada di yang ketiga meninggalkan 33 di BKU GP Bin Laden sedikit saja di hadapan. Ini adalah kalian yang terakhir yang mereka lakukan untuk penentuan bidang 55 kayu lagi berputar tempat 3 dan juga tempat yang keempat. Ini berada di kedudukan yang ketiga manakala 33 BKU GP Bin Laden Pantai Damai berada di kedudukan keempat. Itu yang dapat kita gambarkan untuk bidang 25 pekayu lelaki akhir bagi kategori tempatan. Bagi keputusan rasminya nanti kita bersama dengan rakan tugas kita di Grand Slam, silakan.